Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Oke Bos yang dipersembahkan oleh Realme 7 and 7i 64 megapixel Power Master. Sayang, apa? Aku lihat ada tagihan baru loh. Kamu beli smartphone lagi? Ketahuan nih sayang, maaf ya sayang. Aku gak bisa nahan sih sayang. Teman-teman aku semua punya smartphone ini nih. Lagian pas mabar gitu sayang. Soalnya mereka seru banget mainnya. Pas main, ya cuman punya aku doang kemarin lemot. Makanya aku pengen ganti baru. Masa sih kalau main game di sini nih, di smartphone ini nih, gak lemot gitu? Emang nih smartphone apaan sih? Ini namanya Realme 7. Tuh. Sayang, Realme 7 ini pakai prosesor yang cocok banget buat gaming. Namanya MediaTek Helio G95. Jadi ini sayang, dipakai sama Realme 7 dan pertama kalinya di dunia. Makanya udah pasti buat main game, gak akan lemot. Dan selain itu, Realme 7 ini layarnya juga, lihat sayang, layarnya juga 90Hz. Artinya sayang, kalau kita lagi main game, jadi gak bakalan delay. Karena apa? Karena scrollingnya smooth banget. Tuh. Pegang lagi. Pegangnya pelan-pelan dong tuh. Bagus kan? Elegan banget. Keren lah sayang tuh. Realme 7 ini juga tampilannya kece banget sayang. Udah gitu punya layarnya gede 6,5 inch. Tuh lihat. Wah. Yang desain kamera depannya juga bagus banget sayang. Ini udah punch hole. Dan fitur ini juga memungkinkan tepi kamera ini sayangnya depannya, tapi kamera depannya menyala saat menggunakan penguncian wajah atau kamera depan. Dan sayang, sebenarnya sih ada satu alasan juga aku mau beli ini. Apaan tuh? Paling biar nggak lemot karena mau main game kan? Iya, itu salah satunya sayang. Tapi alasan lainnya adalah, punya istri secantik kamu, aku sadar jarang foto-fotoin kamu. Tapi karena ngelihat spek kamera di handphone ini sayang, bener-bener deh aku bakalan sering banget foto-fotoin kamu. Aja. Emang bagus ya kameranya? Bagus banget sayang, Realme 7 ini kamera utamanya itu Sony 64 megapixel. Punya lensa ultra wide 8 megapixel. Jadi, kalau foto rame-rame semuanya bakal muat satu frame serta lensa makro dan lensa potret black and white. Canggihan kameranya juga ini sayang didukung dengan fitur fotografi seperti AI beauty bokeh. Wah, wow, starry mode juga ada. Starry mode-nya juga ada dan juga dia punya fitur nightscape dengan filter malam juga. Waduh, ada cyberpunk, flamingo dan juga modern gold. Jadi pas foto, keadaan redup cahayanya juga bisa lebih jelas dan terang. Sayang dan gak kalah canggih lagi kamera depannya nih sayang ya, kamera depannya. Ini punya kekuatan 16 megapixel. Nah, untuk video mampu merekamnya hingga resolusi 4K. Wow, keren banget kan? Jadi sekarang kita bisa nge-vlog pakai handphone. Hai guys, pakai handphone aja. Kalau gitu coba dong fotoin aku dong sekarang. Ya. Fotoin sayang ya. Aku fotoin demi istri aku. Kamu tambah cantik loh sayang. Foto ya. Tuh, dua. Tuh, lihat kamu cantik banget sayang. Mau lihat gak? Aku lihat dong hasilnya. Wah, bagus banget. Tapi sayang, kalau memorinya gimana? Nanti gara-gara fotonya high quality, gak bisa nyimpan foto-foto banyak-banyak loh. Tenang aja sayang, Realme 7 ini juga punya RAM 8GB. Dan memori internalnya 128GB. Dan juga bisa ditambah micro SD hingga 256GB. Jadi gak bakalan tuh yang namanya kekurangan memori. Realme 7 ini juga dilengkapi dengan NFC yang bisa mempermudah transaksi digital aku sayang. Nah, ada yang lebih penting sayang. Baterainya boros gak tuh? Belum lagi nanti cepet panas karena kebanyakan main game. Nah, aku milih Realme 7 ini karena baterainya sebesar 5000 mAh. Dengan pengisian cepat 30 watt dark charge tuh. Yang mampu mengisi daya hingga 100% dari baterai habis dalam waktu 65 menit doang. Wah, terus tadi apa kamu bilang? Cepat panas karena kebanyakan main game. Tenang aja sayang, ya gak mungkin dong. Realme 7 juga menambahkan sistem pendingin carbon fiber yang mampu menjaga suhu perangkat tetap stabil. Jadi kalau main game gak akan panas sayang. Aduh sayang, bagus banget nih Realme 7-nya. Harganya pasti mahal ya? Tenang ya sayang, dengan spek secanggih ini harganya gak nyampe 4 juta. Terjangkau banget sayang. Aku juga mau, boleh gak? HP aku tuh lemot banget tuh kalau main game. Mau refreshing malah jadi stres.
Boleh dong sayang, karena Realme 7 ada dua pilihan warna, ada Miss Blue dan juga Miss White. Jadi kalau aku belinya yang Miss Blue. Nah, terserah kamu deh, kamu mau yang mana nanti aku beliin. Asik, aku mau beli. Tapi gimana caranya? Nah, sekalian nih buat kamu yang ada di rumah nih pemirsa Oke Bos yang ingin memiliki Realme 7, handphone ini sudah dijual di seluruh Indonesia. Jadi ayo untuk semuanya kunjungi toko handphone terdekat. Realme 7 64 megapixel Power Master. Wah. Aku juga pengen terima kasih banyak nih buat Kang Uya, buat Basri. Sama-sama. Gigi Raffi, Vicky. Sukses ya. Cinta Nino sukses terus. Sebelum pamit akan ada filosofi edukasi. Hei komunitas. Hei komunitas. Hei filosofi. Satuan keluarga bahagia. Salam sayang untuk adik generasi tercinta, cinta Kuya, Nino, Bunda Astrid dan Uya Kuya. Mereka adalah sebuah gambaran di mana kita bisa mendapatkan sebuah kehangatan di dalam keluarga. Gumohnya anak tapir Uganda masih menjadi barometer ukuran untuk para kontraktor yang ada di Cianjur untuk mengukur kedalaman suhu. Huh? Tentunya keberhasilan Uya Kuya menjadi sebuah hal barometer pria manapun ingin menilai ataupun meniru sepertinya. Kehebatan pria karena ada wanita yang hebat di belakangnya. Dan ingat, kenapa wanita tercipta dari tulang rusuk kita yang bertepatan ada di sebelah hati kita. Dia tidak ada di bawah karena bawah tempat alas untuk kita injak. Dan dia tidak berada di atas karena dengan arogan dan sifat egois bisa saja menyaingi kita. Dan dia tulang rusuk ada di sebelah hati kita agar dia selalu melekat menjadi pasangan yang abadi. Terima kasih. Sampai ketemu lagi Oke Bos. Umin bener. Iya Bos. Terima kasih baru saja Anda saksikan Oke Bos. Yang dipersembahkan oleh Realme 7 and 7i 64 megapixels Power Master.